أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله pada malam ini kita akan menyambung perbincangan kita tentang al-amthal fil Quran, ataupun perumpamaan dan juga perbandingan yang terdapat dalam Al-Quran. Berdasarkan buku ataupun kitab Al-Amthal fil Quran Al-Karim karangan Ibn Qayyim Al-Jauziyah, salah satu buku tentang Al-Amthal ataupun tentang perumpamaan dalam Quran. Banyak buku silam dan juga semasa. Jadi kita pilih ini ada sebab tertentu, antaranya ringkas dan juga padat, dan juga membantu kita insyaAllah untuk kita lihat sedikit dan juga sampai kepada makna dia, faham tafsirannya dan juga maksud ayat tersebut terhadap kebanyakan amsal dalam Al-Quran. Baik, dalam pertemuan ini insyaAllah sesiapa yang ada buku Al-Amsal fil Quranil Karim terbitan Darul Hazmin boleh buka muka surat 87. Faslun مثل الذين كفروا في سورة النور. Oh, kalau dalam 87 85. Faslun مثل المشرك في سورة العنكبوت. 85. Iaitulah tentang perumpamaan orang musyrik sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Ankabut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيرمن الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. سورة العنكبوت لبلبل آية yang ke-41. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, kalau ikut maksud ayat ini, perumpamaan orang-orang yang menjadikan tuhan-tuhan mereka tempat pergantungan mereka, sembahan mereka, awliya, maksudnya luas, awliya, antaranya aliha, tuhan-tuhan, antaranya kadang-kadang jadikan itu sebagai kabel dia, macam tu je kalau dia nak hidup mati je. Sebahagian orang macam tu, dia akan resah bila mana dia hilang tempat pergantungan di kalangan makhluk. Sedangkan pergantungan yang utama ialah Allah Subhanahu Taala. Makhluk hanyalah sebab yang mana Allah Taala menggenggam mereka ataupun semua makhluk dalam kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Perumpamaan mereka ini yang menjadikan makhluk sebagai tuhan dan sebagainya, yang mana mereka ini selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah makhluk. Kama salil ankabut, ia seperti laba-laba yang mengambil rumah. Kita panggil sarang laba-laba kan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut seterusnya, wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut, sesungguhnya rumah yang paling lemah, rapuh, lemahlah, paling lemah, wahnun awhanal buyut, af'al ataupun kita panggil yang ni, yang paling dalam banyak-banyak rumah, rumah yang paling lemah, rumah laba-laba, kena angin sikit boleh rosak. Kita sentuh sikit rosak. Kalau kita terlanggar sikit rosak. Kalau lalat ke haiwan lain ke serangga lain pun boleh merosakkan. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka ni, yakni mereka yang ambil tuhan lain, tempat pergantungan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, kalau mereka tahu hakikat itu, mereka tak ambil. Lau kanu ya'lamun. Sebab itu paling lemah dan sebagainya. Jadi dalam ayat ini kata Ibn Qayyim, Allah SWT menyebut bahawa mereka ini du'afat, mereka ini orang yang paling, orang yang lemah. Bukannya orang yang kuat,
Daif lawan dia qawi kan. Dan orang yang menjadikan mereka sebagai awliya lebih lemah daripada mereka. Yang pertama, mereka lemah. Yang kedua, Tuhan yang mereka, sebahagian orang sembah, itu lagi lemah daripada mereka. Adhafu minhum. Contohnya, kalau dia jadikan sembahan berhala, berhala itu lagi lemah. Kalau dia jadikan manusia sebagai tempat pergantungan hidup mati dia, sebahagian orang buat macam ni. Itu sebenarnya lagi lemah daripada mereka. Mereka lah boleh berusaha keras kalau mereka mahu berubah dan sebagainya. Mereka lebih lemah daripada mereka. Maksudnya, mereka menjadikan sesuatu yang lagi lemah daripada mereka sebagai pergantungan, sebagai sembahan dan sebagainya. Itu sesuatu yang pelik. Okey. Perumpamaan mereka itu ialah seperti laba-laba kalau ikut. Perumpamaan mereka itu seperti laba-laba yang mengambil tempat tinggal laba-laba. Kita biasa tengok kan, kalau mungkin di rumah-rumah, jadi setengah rumah ada, paling tidak di kampung-kampung, di bangunan-bangunan tertentu ada. Okey. Jadi sedangkan itu merupakan yang paling lemah dan juga yang paling rapuh dan sebagainya. Berdasarkan perumpamaan ini, kita akan melihat bahawasanya orang musyrik ialah yang paling lemah bila mana mereka menjadikan selain daripada Allah SWT itu sebagai terpanggil sembahan, tempat pergantungan dan sebagainya. Mereka tidak dapat apa-apa faedah daripada apa yang mereka ambil itu, melainkan makin lemah. Bergantung benda yang tak pasti, bukan setakat tak pasti, memang kalau keperkiraan tak boleh membantu pun. Tetapi psikologi dalaman, psikologi dalaman setengah manusia menyebabkan mereka, kita panggil memandang tinggi kepada sesuatu yang lemah asalnya. Lalu mereka pun sanggup menyerahkan diri, contohnya berdoa, meminta pertolongan dan sebagainya, meletakkan nasib hidup mereka dan sebagainya kepada apa yang asalnya lemah tersebut. Jadi kalau kita lihat, Allah SWT dalam ayat ini memberitahu satu golongan yang membuat demikian itu satu lemah. Lepas tu mereka ambil apa yang lagi lemah daripada mereka. Yang kedua ialah kalau kita lihat, Tuhan nak menyebut psikologi manusia. Psikologi manusia yang mana apa yang menyebabkan mereka mengangkat sesuatu yang lemah itu sebagai kuat ialah dalaman mereka sebenarnya. Sebab tu di hujung tu laukanu ya'lamun. Kalau mereka tahu hakikatnya, mereka tak buat ayam tu. Kan? Dan memang sebahagian manusia begitu, bila mana susah nak berubah. Terpanggil kadang-kadang kita panggil kesediaan dari dalam diri manusia itu sendiri, sebahagian kaum, kesediaan mereka untuk bergantung pada orang. Dia tak boleh keluar sebab dia kalau dia cuba keluar daripada terlalu bergantung pada orang, dia takut nak survive, tak boleh hidup. Sebagai macam tu. Kalau dia tukar, contohnya, apa nama ni, barisan pimpinan tertentu, kerajaan tertentu dan sebagainya, dia rasa takut. Sebagai contoh, psikologi dalaman yang telah mencengkam dalam fikiran. Ini juga, kalau kita lihat berlaku juga sebahagian. Sebagai contoh, bersedia untuk dijajah. Kalau orang luar tak jajah kita, kita panggil an-nafsu al-qabiliyah lil-isti'bad, untuk diperhamba, wal-isti'mar, untuk dijajah, wal-istibdad, untuk didiktator. Bersedia. Dan ini kalau kita lihat, nafsu yang bersedia untuk diperhamba dan juga dimiliki oleh sesuatu yang hakikatnya lemah. Mungkin kalau kita lihat dari sudut itu, disebabkan itu ayat-ayat sebegini yang mana Allah SWT menyebut tentang sebahagian orang mengambil selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan highlight, Tuhan highlight selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, min dunillah. Macam ayat tadi ada min dunillah. Ayat seterusnya dalam surah Maryam, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihi wa yakununa 'alaihim dudda. Wattakhadhu, mereka telah mengambil selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan-tuhan untuk sebagai sembahan, untuk minta tolong dan sebagainya, supaya mereka menjadi sumber kekuatan kepada mereka. Liyakunu lahum
Azza, kekuatan. Kalla, sesekali tidak. Tak, tidak. Hakikatnya tidak. Mereka akan kufur. Mereka akan ingkari apa yang mereka sembah satu masa nanti. Dan mereka akan menentang. Apa maksudnya satu hari nanti bila mana dia tahu hakikat? Khasnya lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Tuhan tanya, datangkan Tuhan-Tuhan kamu. Ha, siapa? Lalu mereka pun kata, tak, kami tidak pernah sembah. Mereka kata macam mereka menafikan. Sebab apa? Sebab hakikatnya satu hari nanti mereka akan tahu ia bertentangan dengan apa yang mereka harapkan kuat tapi sebenarnya lemah. Tak boleh bantu langsung di dunia dan di akhirat. Dan dalam ayat-ayat Yasin bagi contoh, وَتَّخُذُ مِنْ دُنِ اللَّهِ آلِهَا لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ. Mereka mengambil selain daripada Allah. Tuhan sebut juga min dunillah. Nanti kita sebut hikmah dia. Tuhan-Tuhan selain daripada Allah SWT. Mudah-mudahan mereka akan dibantu. Ini psikologi manusia. Dia berharap kepada bantuan. Ini benda biasa. Kita memang kena saling membantu dan sebagainya. Tapi macam mana kita minta bantuan? Macam mana kita pernah berusaha dan sebagainya? La yastati'una nasrahum. Tuhan sebut, Tuhan yang mereka sembah itu tidak boleh, tidak mampu untuk membantu mereka. Nasrahum wahum lahum jundum muhbarun. Yasin 74 hingga 75. Kalau kita lihat dalam surah Hud pun, Allah SWT sebut, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Kami tidak menzalimi mereka. Ini cerita tentang golongan musyrik yang mana mereka dihukum oleh Allah SWT. Tuhan sebut, kami tidak menzalimi mereka, tetapi mereka sendiri yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Mereka tak nak berubah. Mereka tak nak ikut kebenaran. Mereka tak nak hidup berlandaskan ilmu. Tapi mereka berdasarkan ikut-ikutan, takut-takut untuk berubah dan sebagainya. Fama agnat anhum alihatuhum allati yadu'una min dunillah min syai' lamma ja'a amru rabbik wa mazaduhum ghayra tatbib. Kalau kita lihat di sini, Allah SWT sebut Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak cukup pun untuk mereka. Yang mereka sembah selain Allah SWT itu tidak cukup pun untuk mereka, tidak boleh bantu pun mereka apabila telah datang perintah Allah SWT. Ketiga ataupun keempat-empat ayat ini dan lagi ayat lain, kalau kita lihat, jumpa insyaAllah, menyebut min dunillah. Kenapa? Allah nak highlight sepatutnya Allah SWT min dunillah itu tak kuat. Sebab tu sebut semua-semua min dunillah. Banyak ada orang ambil bukit sebagai Tuhan. Ada orang sembah bumi. Kan? Ada orang sembah matahari. Ada orang sembah berhala. Mungkin tak banyak dah yang sembah berhala ni. Tapi jadi perantaraan. Kita tak sembah direct. Tapi mereka kata perantaraan. Kan? Zulfa. Untuk mendekatkan mereka kepada Tuhan hakikat sebenar yang mereka sembah, dia kata. Sebagai orang kata macam tu. Ada yang mungkin dalam, bukan dalam bentuk itu. Kadang-kadang kita secara sedar ataupun tidak sedar, setiap kali kita mengucap kalimat syahadah, tapi ada sembahan dalam diri kita sebagai manusia, sembah wang. Kelam kabut dia hidup kalau dia ada resah gelisah sebab mereka tidak menyembah Allah SWT. Wang penting dalam hidup. Penaman kewangan penting dalam hidup. Macam-macam penting dalam hidup. Tetapi itu semua bawah kekuasaan Allah SWT. Manusia akan resah gelisah yang semacam bila mana mereka tidak kembali kepada hakikat Allah SWT. Sedangkan itu semua lemah. Allah Ta'ala boleh palingkan. Allah Ta'ala boleh terbalikkan. Allah Ta'ala boleh tarik semua itu dalam satu masa saja. Jadi kalau kita lihat berdasarkan ayat-ayat tersebut sebagai contoh, kalau kata Ibn Qayyim, contohnya kalau empat ayat yang sebut, yang kita sebut ayat keempat-empat ayat tersebut, yang mana bahawasanya orang yang mengambil selain Allah SWT sebagai wali, sebagai teman rapat yang diikut betul-betul, sebagai Tuhan, sebagai kabel besar, sebagai contoh yang dibangga-bangga, diperbanyak lagi minta tolong, mereka tidak akan dapat apa-apa melainkan bertentangan dengan apa yang mereka hendaki. Satu hari nanti mereka akan terima hakikat, tak boleh bantu melainkan sekadar psikologi mereka yang bermasalah. Dalam Quran banyak ayat sebegini. Ini merupakan
perumpamaan yang paling baik dan juga indah dan juga direct untuk menolak dan juga membatalkan syirik dan juga kerugian orang yang melakukan syirik. So ia bertentangan logik akal. Kenapa kita mengambil sesuatu yang lemah sekadar makhluk sebagai tempat bergantungan? Tak kuat. Dia pun diciptakan, bukan dia yang menciptakan. Contohnya. Dan juga bertentangan, macam-macam pertentangan. Tapi kita tidak nafi, dalam masa yang sama kita tidak nafikan bahawa dalam hidup ini kepentingan manusia sendiri sebagai makhluk sosial, mereka hendaklah bersosial, saling membantu untuk keselamatan mereka, saling membantu untuk makan minum, saling membantu untuk perkembangan peradaban mereka dan sebagainya. Tapi bukan dalam erti kata sehingga melakukan penyembahan atau yang hampir sama dengannya, sehingga kelam ataupun sehingga rasa macam gelap dunia bila mana ada sebaliknya. Itu bertanggah dengan apa yang diimani oleh umat Islam dan juga diajar kepada kita melalui Al-Quran. Sebab itu kalau kita lihat ayat ini, selepas ayat ini, ayat selepasnya dan juga selepasnya, kalau ayat ini ayat yang 41, ayat yang 43 sahab saya. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَبْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Allah SWT sebut perumpamaan ini dan juga perumpamaan yang lain-lain merupakan perumpamaan yang kami letakkan kepada manusia supaya mereka fikir, dan manusia tidak boleh faham melainkan mereka mempersiapkan diri mereka untuk faham, untuk tadabbur, untuk berfikir sehingga mereka tahu. Wa ma ya'qiluha illa al-alim. Hanya orang yang alim, hanya orang yang bersifat dengan sifat-sifat orang yang berilmu ataupun bersifat dengan sifat orang yang mencari ilmu akan tahu makna hakikat ini, maksud mendalam. Kadang-kadang kita rasa kita tahu dah selapis, baru kita baru faham tafsiran umum. Mungkin kalau kita tahu betul-betul, kadang-kadang melalui pengalaman hidup. Pengalaman hidup mengajar kita kadang-kadang bahawasanya dalam setengah keadaan baru kita faham hakikat ayat itu rupa-rupanya. Contohnya ayat ini mungkin dalam setengah keadaan baru kita faham. Rupa-rupanya selama ini kita duk bergantung itu, bergantung ini yang berlebih-lebihan. Sampai satu masa kita dapati rupanya rapuh je. Kalau Tuhan tarik, sekejap je tarik. Sebahagian orang kita katakan bergantung dengan dia ada sifat mengampu yang berlebihan demi kehidupan dia. Sampai satu masa, orang yang dia mengampu berlebihan itu dijatuhkan oleh musuh bos dia tu. Katakan kalau bos dia yang dia mengampu berlebihan, dijatuhkan dengan dia, dia sendiri jatuh. Katakan mungkin ketika itu manusia jadi alimun, faham bahawasanya inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Dan maksud puasa untuk faham tu banyak, bukan sekadar kalau kita lihat mudah nak faham. Tapi kenapa Allah SWT sebut wa ma ya'qiluha illa alimun? Maknanya bukan semudah, bukan hakikatnya sekadar tahu satu lapis kan, kan, tapi tahu dengan proses ataupun dengan tadabur yang mendalam, tadabur ayat dan juga tadabur kehidupan. Kita melihat pelbagai sudut, makin lama makin faham. Dan juga bukan sangat faham, tapi dibantu oleh Allah SWT untuk amal. Dan saya rasa kalau baca satu ayat ini dan juga sebut terjemahan dia, mudah, tak susah pun untuk faham secara umumnya. Tapi macam mana nak renung secara mendalam sehingga dalam diri kita, kita menghayatinya dan sebagainya, itu yang amat sukar. Ibn Qayyim tambah soalan, katakan kalau ada orang kata fahum ya'lamun, fahum ya'lamu anna awhanal buyut, kalau ada orang kata kalau mereka dah tahu dah bahawasanya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, maka kenapa Allah SWT menafikan daripada mereka pengetahuan tentangnya dengan berkata law kanu ya'lamun? Maka jawapannya kata Ibn Qayyim bahawasanya Allah SWT tidak menafikan daripada mereka pengetahuan mereka tentang kelemahan rumah laba-laba. Tetapi Allah SWT menafikan daripada mereka
pengetahuan mereka, ilmu mereka, bahawasanya mengambil. Maknanya yang nak dia rot tu, isunya nak rot apa? Tuhan, Tuhan bukan nak kata kau tak tahu ke? Rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Rumah yang paling rapuh. Tuhan, Tuhan bukan nak rot itu, itu perumpamaan. Tuhan nak rot, kau tak tahu ke? Kau tahu tak? Maksudnya apa yang engkau sembah itu, apa yang kau minta tolong itu, apa yang engkau bergantung berlebihan itu, rapuh je sebenarnya. Macam rumah laba-laba. Itu yang nak diberitahu. Mungkin orang kata, takkan orang tak tahu kenapa Tuhan highlight rumah laba-laba dengan lemah. Tuhan highlight itu sebagai perumpamaan. Nak highlight yang lebih besar, ini tadabur-tadabur ni. Kita kena tahu implikasi ayat. Di hujung ayat, dabara. Dabara di hujung belakang. Okey. Tak ada dubur, katakan. Belakang. Tadabur itu di hujung ayat itu. Kita panggil, sebab tu tadabur itu berkait dengan maqasid ayat. Apa yang dikehendaki? Sebagai orang, kadang-kadang ada hijab. Dia cuba faham. Dia tak faham. Dia salah faham. Quran maksud lain. Ayat tu maksud lain. Dia faham. Dia duk highlight benda lain. Kan? Tadabur itu mestilah kita faham maksud ayat. Supaya kita makin beringat. Dan juga untuk kita apa nama ni, amalkan. So macam ayat tadi, yang nak di highlight ialah menafikan kekuatan yang tidak ada kekuatan langsung pada apa nama ni, sembahan-sembahan yang selain min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kita cuba ambil satu lagi ataupun dua ayat lagi sebenarnya. Dari surah An-Nur pula. Dua ayat. Itu perumpamaan, antara perumpamaan dalam Quran yang kita baca sebentar tadi. Dalam surah An-Nur, ia ada kaitan dengan perumpamaan yang kita telah baca sebelum ni. Surah An-Nur itu cahaya. Sebelum ayat ini, beberapa ayat sebelum ayat ini ialah ayat Allahu Nur Samawati wal Ard. Okey. Beberapa ayat sebelum ayat itu. Allahu Nur Samawati wal Ard ayat 35. Ayat yang kita baca malam ni 39. Empat ayat selepas ayat Allahu Nur Samawati wal Ard. Perkaitan dia apa? Perkaitan nur, cahaya. Dan juga kegelapan. Kita dah baca sebelum ni ada cahaya dan juga kegelapan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu taala berfirman, "Wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajadallaha 'indahu fawafahu hisabah wallahu sari'ul hisab." أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سورة النور. سورة النور kalau kita lihat dimulakan dengan ayat-ayat surah An-Nur berkaitan apa? Ayat-ayat surah An-Nur, kalau kita lihat, mula-mula tu, suratun anzalnaha wa farabnaha wa anzalna fiha ayatil bayinatil la'allakum tadhakkarun. Lepas tu ayat tentang az-zaniyah wa az-zani. Lepas tu tentang qadhaf pun ada. Muka surat pertama lagi. Lepas tu tentang li'an. Kan? Suami isteri yang qadhaf, di kalangan suami isteri ada hukum lain-lain. Sebab ada masalah. Mesti suami isteri mesti ada kes lain. Tak sama dengan orang biasa. Allah SWT menurunkan hukumnya berdasarkan masalah dan juga mafsadah. Ada kebaik demi kebaikan hambanya. Lepas tu ada hadis hadisul ifk. Kisah tersebut.
Dalam surah An-Nur itu juga, kalau kita lihat, ada tentang An-Nur banyak eh. Dalam surah An-Nur itu juga kalau kita lihat, ada tentang ayat Allah nurus samawati wal ard, cahaya kan. Dan kalau kita lihat dalam surah An-Nur itu juga ada adab-adab. Adab. Ya ayyuhallazina amanu lastazinkum allazina malakat aymanukum wallazina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Kita lihat lanjutlah, boleh tuan-tuan boleh lihat lanjut tentang surah tersebut. Ini adab. Adab itu kenapa adab masuk rumah? Adab nak masuk bilik. Antaranya ialah untuk jaga pandangan. Surah An-Nur untuk jaga pandangan. Mula dengan isu-isu seksual sebenarnya. Zina. So cahaya tak cahaya, gelap tak gelap, itu pesan untuk diri kita semua, untuk saya dan juga untuk tuan-tuan dan juga perempuan. Berkait juga dalam dengan dari sudut penjagaan mata. Berkait juga dalam erti kata kalau kita lihat dengan macam mana kita, kalau kita lihat yang saya sebut macam tu, kadang-kadang kita nak sebut pun tak nak sebut suatu yang berkait dengan adab ni, yang sebenarnya sukar untuk diperedikkan. Sebab makin bertambah cahaya dalam diri kita, makin tinggi adab kita. Adab ni kadang-kadang benda biasa je, benda biasa je, benda yang tak buat tak ada masalah besar lah, tak ada masalah besar, tak sampai tahap maksiat. Adab. Tapi adab permulaan kepada manusia kufur asalnya bermula dengan simple adab. Asalnya manusia dia berlengah-lengah. Ini untuk saya juga. Dia bermain-main, dia buat tak indah dengan adab. Lama kelamaan dia tak indah dengan perkara sunat. Daripada tak indah perkara sunat, tak indah perkara wajib. Betul. Sebagai orang macam tu, alah, apatah lagi kadang-kadang makin belajar, dia tahu tak sunat sangat ni, ni khilaf. Makin tahu khilaf, makin tak beramal. Ini sebahagian ulama kata makruh. Okay, tak haram. So, tak apa lagi buat. Pada makruh tu, lebih kepada adabnya ialah tak buat. Sunat lebih-lebih lagi kena buat. Wajib lagi lah kena buat. So, daripada tinggalkan tu, lepas tu daripada tak buat sunat, tak buat wajib, daripada buat makruh, langgar yang haram. Maksudnya, daripada lama-kelamaan dia jadi biasa mempermainkan mempermainkan ayat-ayat Tuhan, mempermainkan hadis-hadis, mempermainkan benda-benda simbol-simbol agama, buat jadi kambahan lawak dan sebagainya. Maksudnya, asalnya berada, kita panggil macam, kita panggil ada satu tempat, ada satu apa nama ni, pagar rumah. Sebelum masuk rumah, kita tak boleh masuk kawasan rumah, halaman rumah. Kita mesti bermain. Kalau manusia, contoh kawasan tu ialah kawasan yang tak elok, ada virus ke, kawasan orang jahat ke, kita tak akan masuk melainkan kita bermain-main kat pagar-pagar tu dulu kan. Tapi sifat yang sebenar, ketinggian adab itu kat pagar-pagar yang dilarang itu sendiri, dah tak main dah kan. Jadi, sebab itu menarik kalau kita lihat surah An-Nur itu sendiri ialah surah adab. Kalau surah Al-Ankabut tadi, kalau kita lihat ayat-ayat dalamnya, kita tengok sedikit. Ini membantu untuk kita faham surah itu tentang apa, di mana diturunkan. Surah Al-Ankabut Makkiyah. Okey. Surah yang diturun, ayat-ayat ini diturunkan di Mekah. An-Nur Madaniyah. Okey. Al-Ankabut Makkiyah. Dan memang ayat-ayatnya kalau kita lihat dimulakan dengan Hasib Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yusyraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Cerita tentang untuk menguatkan diri lah lebih kurang.
menguatkan diri, bahawasanya jangan menyangka bahawasanya orang sebelum ini tidak diuji. An yuftanun fatana. Fitnah dalam Quran maksudnya ujian. Ujian yang dimaksudkan berbeza, tak sama dengan apa yang kita sebut sebagai fitnah bahasa kita. Bahasa kita yang tepatnya buhtan, bolehlah. Buhtan. Kita sebut ni dia fitnah saya. Bukan dia uji macam maksudnya. Dia menipu atas nama saya. Itu dia fitnah saya. Dia mengata bukan-bukan pada saya. Kan? Kalau yuftanun itu dia uji. Contohnya dia dikaitkan juga perkataan fatana ini dengan emas. Untuk jadikan emas itu berkilat, dia mesti ada proses apa nama ni, pembakaran. Kan? Dan ibaratnya macam itulah fitnah ini ialah proses untuk nak kilatkan keimanan kita. Okey. Dan seterusnya, dan juga kalau kita kaitkan seterusnya ayat-ayat tersebut ataupun masal dan perumpamaan yang datang selepas itu. Sebab ayat-ayat mula-mula dalam surah Al-Ankabut, ayat nak kukuhkan keyakinan mereka sebab mereka berhadapan dengan situasi yang sangat sukar. Sebagai contoh, kalau kita lihat muka hadapan ataupun ayat-ayat hadapan seterusnya, muka yang kedua, kalau kita lihat sebahagian orang yang diuji macam-macam lagi kan. Dan disebabkan itu, ayat yang perumpamaan yang kita hayati sebentar tadi, kita boleh faham juga ia berkait dengan sebagai contoh kalau berhadapan ujian macam mana pun, sebagai contoh untuk meyakini bahawasanya hakikat tempat pergantungan yang sebenar ialah dengan Allah Subhanahu Taala. Manusia mungkin kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu Taala lalu mereka dapat dalam kesenangan, itu lagi mudah. Tapi ketika diuji sehingga menyebabkan mereka teragak-agak, nak tinggal tak nak tinggal. Ujian yang hebat bukan ujian yang biasa-biasa. Ujian yang masih boleh kita ada kawan-kawan. Ujian yang berat. Jadi ketika itu ayat itu juga kalau kita lihat, nampak? Memahami berdasarkan perbincangan utama dalam surah tersebut. Memahami ayat-ayat berdasarkan maqasid surah, kita panggil. Perbincangan-perbincangan utama, tema-tema utama dalam sesuatu surah. Baik, kita kembali kepada surah An-Nur. Perumpamaan dalam surah An-Nur. Ayat yang ke-39, Allah SWT menyebut tentang perumpamaan orang-orang yang kufur, ingkar kepada Allah SWT. Dengan dua perumpamaan, 39:1, 40:1. Kita lihat yang pertama dulu, 39. Maksud ayat tersebut, kalau berdasarkan terjemahan, dan orang yang kafir, perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang rata. A'maluhum, amalan abalan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang rata. Tanah yang rata, biqi'ah, ki'ah itu bukan setakat tanah yang rata, tanah yang dalam, tak ada orang nak tu. Tak ada orang, bukan tanah yang dihidupkan. Okey. Yahsabuhul dham'an. Orang yang tempat itu disangka air, atau Fata Morgana itu disangka air oleh orang yang dahaga. Zom'an ni bukan dahaga biasa, dahaga sangat. Dahaga sangat. Kita panggil mubalaghah zom'an. Tetapi apabila didatangi di tempat itu, apa nama ni, dah bila tambah perkataan macam Rahman lah, sangat luas kepemurahan dia. Rahman, Zam'an, ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Apabila orang itu ataupun mereka yang kufur itu, orang dahaga itu, dia nampak dari jauh, dia panas terik, nampak macam air, pergi dekat bukan air, tak ada apa-apa. Lalu satu masa dia akan mendapati Allah Subhanahu Wa Taala
di sisi maksudnya mendapati hakikatnya ialah Allah SWT ataupun mendapati hukum Allah di sisi amalnya. Maksudnya hakikatnya dah masuk topik. Maksudnya hakikat Allah SWT yang bagi kalau yang sepatutnya diimani di dunia. Buat amalan kerana Allah SWT. Kalau kerana lain, satu mungkin rasa okey, satu hari nanti rupa-rupanya tak ada ganjaran, tak dihukum. Sebab tu disebut fawafahu hisabah. Hakikatnya di sisi Allah SWT yang tentukan amalan dia macam mana. Lalu Allah Ta'ala akan hisab dia, menyempurnakan hitungan amalnya. Jadi Allah Ta'ala sangat pantas apa nama ni perhitungannya. Sari'ul hisab. Jadi kategori pertama ini ialah orang yang menyangka bahawasanya ada sesuatu ataupun dia ni apa nama ni sedang berada rasa dia buat sesuatu yang okeylah, macam tu. Kadang-kadang macam tu. Dia rasa dia buat sesuatu yang ada ganjaran dia. Dia rasa dia buat sesuatu yang penting. Sampai satu masa tersingkap bahawasanya benda tu salah. Berbeza benda apa yang disangka. Maksudnya sangkaan itu pun sangkaan yang tak ada langsung. Kalau ada, tak apalah. Katakan kita sangka dari jauh nampak macam kucing, pergi dekat rupanya rimau. Sangkaan adalah. Ni sangkaan dari jauh nampak macam air, dahlah memang sangat perlukan, rupa-rupanya tak ada. Air tak ada, apa tak ada. Okey. Lam yajid husya'a. Tak ada apa-apa. Ini keadaan sebagai orang yang jahil. Orang yang ahlul bid'ah sebagai contoh. Dia penama ni percaya yang bukan-bukan. Sebenarnya bid'ah dari sudut kepercayaan katakan. Yang bukan-bukan. Yang tidak ada dalil yang membenarkan kepercayaannya, sedangkan itu benda besar contohnya. Jadi dia buatlah perkara tersebut ataupun dia percayalah lebih-lebih, tak ada apa pun. Contoh, tersingkap satu masa nanti tak ada apa pun, yang mengikut hawa nafsunya kan. Dia kata sebagai orang yang ikut hawa nafsu, dia ikut bukan ikut hawa nafsu mereka sendiri, bahkan kadang-kadang ikut hawa nafsu orang lain. Tuhan tak marah, Tuhan maha pengasih, takkan nak marah kahwin satu jenis. Katakan sangkaan yang dari kalau tengok superficialnya macam okey, sebab Tuhan maha pengasih. Tapi Tuhan juga maha adil. Bila Tuhan maha adil, Tuhan akan hukum berdasarkan keadilannya. Okey. Dan juga dia telah letak batas apa yang boleh, apa yang tak boleh. Itu tak boleh semata-mata bergantung dengan sangkaan kita semata-mata. Tak ada salah kot. Suatu hari nanti upah punya sangkaan itu memang salah. Okey. Jadi, sebahagian orang kepercayaan mereka, amalan mereka seperti Fata Morgana yang dilihat dari jauh macam ia, macam air. Ia diperlukan, air ni suatu yang diperlukan oleh orang yang zom'an. Orang yang sangat dahaga. Kalau kita nak mudah nampak, di akhirat kelak sangat perlukan amalan yang kita kerjakan diterima, ada hasilnya, yang boleh melindungi kita, yang boleh membantu kita. Sebab tak ada masa tu baik tak baik pun, hebat perumpamaan dalam Quran. Hebat perumpamaan dalam Quran sebab disebut bahawasanya hari yang mana yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta benda tak boleh tolong, anak tak boleh tolong. Sebab di dunia ni harta benda boleh tolong kita, mungkin sakit boleh pergi hospital bayar dengan duit. Tak ada duit susah. Nak pergi sana sini guna duit, tak ada duit susah. Nak makan itu ini ada duit, tak ada duit susah. Harta benda boleh tolonglah sikit-sikit. Anak-anak boleh tolong kalau jaga elok, maksudnya mereka kenang jasa boleh tolong. Anak orang Muslim ke, anak orang bukan Muslim ke, secara umumnya fitrah diri manusia menghormati mak ayah, rasa sensitif dengan soal kekeluargaan. Tolong. Tapi Tuhan sebut
Hari kiamat itu, ini tak boleh tolong. Harta benda tak boleh tolong, anak tak boleh tolong. Bukan itu saja, isteri pun tak tolong. Semua buat hal sendiri. Maksudnya, satu hari nanti kita sangat memerlukan amalan kita. Time-time memerlukan amalan kita itu, rupa-rupanya amalan itu salah. Berdasarkan kepercayaan yang salah. Keimanan yang salah. Niat yang salah. Rupa-rupanya tak ada apa. Duk sangka-sangka ada hasil. Rupanya tak ada hasil. Kan? Kalau kita lihat, itu salah satu yang kita boleh faham. Bahawasanya satu hari nanti, orang yang sebegini, dia akan rasa kerugian. Berada dalam kerugian, dia sangka amalan itu boleh dapat membantu dia, memanfaatkan dia sebagainya. Tak ada. Baik. Begitu juga ayat Ibn Qayyim, Allah SWT menjadikan as-sarab Fata Morgana itu bilqiyah. Di satu tempat yang mana tempat itu tempat yang kosong, kontang, tak ada orang. Tak ada bangunan, tak ada pokok, tak ada tumbuhan. Tak ada yang lain-lain, tak ada apa-apa. Maknanya tak ada apa-apa. Satu Fata Morgana itu bukan air. Dia disangka air. Salah dah. Dah lah berada pada tempat yang tak ada apa-apa kepentingan pun. Ini bertepatan lah. Maksudnya mereka menyangka ada buah daripada satu tempat ataupun ada hasil pada satu tempat yang tak ada apa-apa. Ibaratnya mereka menyangka ada pahala daripada satu keyakinan, satu niat yang mana bercanggah. Yang bermasalah, kering kontang, tak ada keimanannya, tak ada itu, tak ada ini, macam mana nak ada hasil. Jadi itu yang kata, kalau kita boleh lihat yang berkait dengan ayat tersebut. Itu juga bila mana disebut Az-Zam'an, Ibn Qayyim pun sebut Az-Zam'an allazi ishtadda 'atashuhu. Orang yang sangat bersangatan ataupun yang sangat dahaga. Maka dia lihat Fata Morgana, dia sangka air, maka dia pun ikutlah. Ikut-ikut tak ada apa-apa. Keadaan inilah keadaan seperti orang yang mana amalan mereka bukannya berdasarkan apa yang diikut. Dia tak ikut Nabi SAW. Maka bila dia buat macam tu, sebenarnya dia makinlah menyebabkan mereka dahaga hakikatnya. Dan kalau dia ikut apa yang Nabi SAW sebut, amalan itu paling tidak dia kena bertepatan dengan apa yang diajar. Satu. Yang kedua, ikhlas. Amalan itu kena sawab. Amalan itu kena ikhlas. Dua syarat. Sebagaimana disebut oleh Fudhay bin Ayyab. Kalau ikhlas saja tapi tak tepat, tak ada hasil lah. Ataupun tak semasa tindakan kita, sesiji tak semasa, amalan itu tak ada hasil lah. Ataupun tak ada impak yang besar. Kalau kita lihat kan, kalau lihat dari arti kata yang lebih luas. Dan juga seterusnya beliau mendatangkan satu daripada hadis sahih, daripada yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW dalam sebuah hadis. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan dengan jahannam yang kelihatan seperti Fata Morgana. Maka dikatakan kepada orang Yahud, orang Yahudi, apa yang engkau sembah dahulu? Ma kuntum ta'budun. Maka mereka pun kata, kami dahulu menyembah Uzair, anak Tuhan. Sebahagian Yahudi, bukan semua, sebahagian Yahudi dia sembah Uzair. Dikata Uzair itu anak Tuhan. Maka Allah SWT kata kepada mereka, ataupun dikatakan kepada mereka, kamu dusta, kadhibtum. Tuhan tidak ada anak, tidak ada terpanggil pembantu. Maka kamu mahu apa? ditanya kepada mereka, kamu nak apa? Mereka pun jawab, kami nak engkau beri minum kepada kami. Lepas tu dikatakan kepada mereka, pergilah minum ke Fata Morgana itu yang disangka air dia jauh. Pergi-pergi mereka pun jatuh dalam neraka jahanam. Ni hadis ni dalam Bukhari, ada dalam Sahih dia. Dalam Muslim ada, dalam Tirmizi ada, Ibn Majah ada, dalam Ibn Ahmad ada, dan lain-lain banyak.
Seterusnya dikata juga benda yang sama kepada orang Nasrani. Apa yang kau sembah dahulu? Mereka pun menjawab, kami dahulu menyembah Al-Masih, anak Tuhan. Mereka pun dibalas, kamu dusta, Tuhan tidak ada. Anak pun. Tidak ada isteri, tidak ada anak. Maka kamu nak apa? Mereka pun kata, dalam keadaan dahaga, hari kiamat, nak kalau engkau minum, bagi minum kepada kami. Maka dikatakan kepada mereka, pergi minum. Mereka pun jatuh, macam yang sama. Nampak dari jauh macam air. Mereka pun jatuh dalam neraka Jahannam. Ini merupakan keadaan semua yang mengikuti kebatilan. Kebatilannya akan mengkhianatinya. Satu masa bila mana kita sangat perlukan, kebatilan akan mengkhianati kita. Nauzubillah, bukan kita. Kebatilan akan mengkhianati orang yang ikut berpegang dengan sesuatu yang batil. Sebab kebatilan itu bukan kebenaran. Dan juga tidak ada kebenaran padanya. Nama itu sendiri batil. Jadi kalaulah sesuatu keyakinan itu apa nama ni salah, maka apa yang berkait dengan selanjutnya selepas itu salahlah. Kalau dia berpegang dengan sesuatu yang salah, maksudnya dia diberi pilihan. Manusia diberi pilihan untuk mencari kebenaran. Dia ada pengetahuan, dia ada akal, dia ada konteks yang membantu. Dan juga Allah Ta'ala akan hukum mereka berdasarkan semua itu. Ada yang kufur apa nama ni kerana ikut-ikutan. Sebab itu dalam Quran mencegah dan juga mengkritik dan juga menegur, melarang daripada ikut-ikutan. Orang dulu buat maka kita buat. Sebab itu bukan semestinya kebenaran, kan? Jadi kalau tidak berdasarkan kebatilan, maka amalan itu akan jadi batil. Walaupun di dunia macam okey apa semua. Ini kita lihat dari sudut hubungan dengan Tuhan ni. Kita bukan kata, maksudnya kalau orang yang ada kepercayaan yang batil, kepercayaan yang salah, sesat dan sebagainya, bukan nak kata dia tidak akan berjaya di dunia. Dia boleh berjaya dalam erti kata kejayaan yang kita faham, kejayaan yang bersifat keduniaan. Semua orang boleh kalau dia ikut peraturannya. Peraturannya kalau nak berjaya, sebagai contoh dalam kelas, belajar lebih. Siapa yang usaha lebih dan juga cuba faham apa semua, dia akan dapat keputusan yang baik dalam peperiksaan walaupun dia tidak beriman. Kalaupun orang tu beriman, jaga solat duha, jaga solat malam, tapi tidak study langsung, tidak faham pun apa yang diajar, dia tak lepas. Kan? Memang boleh berlaku sebaliknya. Tiba-tiba jawab betul. Boleh berlaku sebaliknya, tapi agama ini bukan terbina atas keajaiban. Semata-mata keajaiban itu boleh ada. Allah Ta'ala boleh pecah, kita panggil mencari adat. Maksudnya kadang-kadang boleh berlaku penama ni di luar pemikiran manusia, di luar kebiasaan manusia, boleh berlaku. Tapi apa nama itu berdasarkan apa Allah Ta'ala kehendaki, bukan berdasarkan manusia kehendaki. Dan juga bukannya itu hukum asal. Hukum asal ialah manusia berusaha, dia ada sunnatullah. Dia ada aturan-aturan di atas muka bumi ini. Baik, begitulah yang sebaliknya. Sampai satu masa bila mana manusia mati, katakan orang yang berpegang dengan kesalahan itu, dia mati, dia rupa-rupanya dapati bahawa Allah Ta'ala lah yang tentukan dia ataupun yang wajib dia iman. Apatah lagi di mahsyar dan seterusnya, dia akan nampak rupanya apa yang dia pegang selama ini salah, yang menghasilkan natijah yang salah. Bila asasnya salah, pegangan itu salah, hasilnya boleh akan menyebabkan salah. Okey, nak sambung ke? Tu berapa minit dah? Kalau ada tak belum sampai sejam boleh tambah. Ada yang rasa? Berapa minit dah? Boleh nak babi. Kalau nak sambung, boleh kita babi suruh Nur lah.
Jenis yang kedua pula, jenis yang kedua pula, orang yang mana kalau ikut dalam terjemahannya ialah keadaan orang yang kufur itu, orang kafir itu seperti gelap gelita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan tebal gelap gelita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Ini perumpamaan. Bila kita melalui ayat-ayat yang memberi gambaran sebegini, tugas penting kita ialah untuk menggambarkannya untuk diri kita. Sekurang-kurangnya untuk diri kita. Kita tak payah pergi detail lagi tafsir. Kita cuba faham dulu. Ini antara yang membantu. Kadang-kadang bila sampai kepada tafsir, kita tidak gambarkan sebagaimana Quran mahu kita gambarkan dah. Kadang-kadang lah. Maksudnya kita duduk sibuk cari maksud perkataan ini maksud apa, perkataan itu maksud apa, ayat ini tentang apa. Sedangkan asalnya jelas. Quran bagi maksud ataupun gambaran, kalau kita dah ada pengetahuan bahasa Arab lagi lah membantu. Nampak? Kadang-kadang kita nampak gambaran. Sebab setiap gambaran itu, sebab tu saya kutub huraikan dengan sangat cantik dalam bukunya At-Taswiru Fanni. Ada terjemahan dia, saya berpuasa punya dia orang terjemah. Indonesia terjemah. Ada di Bank Gateway. Kalau ayat-ayat sebegini kita gambarkan macam apa tu, cuba faham macam Al-Quran gambarkan. Kita bayangkan macam Al-Quran gambarkan. Contoh ayat sebentar tadi. Contohnya amalan orang yang kufur. Dia ada pilihan untuk beriman. Dia boleh untuk beriman kalau dia mencari kebenaran. Kan? Tapi dia tidak beriman. Itu kufur. Ia seperti orang yang sangat dahaga, perlukan air. Sampai satu masa macam tu, rupanya tak ada air. Tak ada apa-apa pun. Lalu dia dibalas berdasarkan apa yang dia buat. Allah Ta'ala akan balas. Ataupun menghitung dia, amalan dia. Ataupun seperti kegelapan, seperti gelap gelita di lautan yang dalam. Kazulumatin fi baharil luji. Baharil luji ialah laut yang sangat dalam. Ada berlapis-lapis gelombang ke atasnya. Kan? Ada tiga kalau sebut. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Kegelapan demi kegelapan. Kalau dia keluarkan tangan dia duduk dalam tu, dia keluarkan tangan sendiri pun tak nampak. Gelap tak gelap, gelap sungguh-sungguh. Barang sesiapa yang Allah Ta'ala tidak jadikan bagi dia cahaya, maka tidak ada cahaya. Cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini surah Nur. Kita buat macam mana pun, kalau kita tak minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala cahaya, cahaya tak dapat. Ataupun kalau Tuhan tak nak bagi, tak dapat. Kan, Tuhan bagi. Kalau kita minta, insyaAllah Tuhan bagi. Kalau tak minta degil, tak dapat. Dan kalau Tuhan nak bagi kepada seseorang, seorang itu boleh automatik, boleh ubah. Ini cahaya. Ini kepentingan cahaya bercanggah dengan kegelapan. Kan, tadi kalau kita lihat orang yang sesat, dia rasa betul sesat. Kan, ad-dhalin. Yang ni pula, kalau kita lihat apa nama ni, orang yang berada dalam diri dia ada keraguan yang banyak, syak yang banyak, masalah diri, duk ragu je belaka. Ilmu itu untuk bukan diragu ia. Kan, syak je belaka, semua dia ragu ni bermasalah. Setelah pada fikiran dia, masalah dalaman dia. Okey, jadi perumpamaan untuk golongan yang kedua ini, kegelapan demi kegelapan, mereka buat dalam laut yang gelap. Mereka tahu kebenaran, mereka tahu petunjuk, tetapi mereka melebihkan kegelapan batil dan juga kegelapan sesat berbanding petunjuk dan juga kebenaran. Maka jadi makin gelap, makin gelap, makin gelap, sehingga terpanggil taba'allahu ala qulubihim. Dicop hati mereka macam cop surat. Katakan, nak mudah faham lah. Surat bila cop tak boleh buka dah.
tuan dia sampai surat tu boleh buka. Kan? Apa? Ha, sale. Yes. Jadi apa nama ni? Kegelapan demi kegelapan, maka mereka menjadi di kalangan orang yang jahil. Itu juga disebabkan ikut hawa nafsu, ikut dan sebagainya lah. Jadi itu kalau kita lihat kegelapan demi kegelapan, maksudnya bukan satu faktor saja. Jadi itu menyukarkan mereka untuk memperoleh cahaya sebab berada dalam kegelapan. Tengok tangan sendiri pun tak nampak kalau keluarkan tangan. Okey. Jadi ini kalau kita lihat, kalau tadi contohnya perumpamaan, kalau orang yang sedang dahaga, dia nak hidup tapi dapat kematian lah kalau tak ada air, kan? So orang beriman itu orang yang hidup, dia dapat balasan atas apa yang diimani. Orang yang tidak beriman, kalau dia yang pilih demikian disebabkan pilihannya itu dan juga disebabkan niat yang tak baik di sebalik amalan, maka dia ibarat mati. Entah tak dapat air dalam keadaan yang sangat dahaga, nanti jahil matilah. Ayat ini pula sebut antara orang yang dapat cahaya dan juga orang yang tak dapat cahaya. Lebih kurang macam itulah. Fokus kepada orang yang tak dapat cahaya. Okey. Sebab tak dapat cahaya itu ialah kekufuran. Baik. Kata Ibn Qayyim, perumpamaan ini boleh terpakai kepada ataupun boleh dimasukkan sebagai keadaan setiap kumpulan yang kufur. Dia, mereka tiada apa nama kehidupan dan juga tiada cahaya disebabkan mereka berpaling daripada wahyu. Okey, maka kedua-dua perumpamaan masuk ayat yang ke-30 apa nama ni 9 tadi kan dengan 40, kedua-dua ayat itu kena dengan ni mereka untuk sifat yang sama mereka yang menjauhi wahyu. Boleh juga kata perumpamaan ini kena kepada yang dikendaki ialah menyebut golongan yang kufur itu ada berbagai jenis tanwi' kan. Dan juga golongan yang pertama iaitulah orang yang beramal bukan berdasarkan ilmu dan juga tidak ada dalil, bukan berdasarkan pengetahuan, maka ikut saja, maka satu hari nanti dia dapat apa yang dia buat. Amalan yang tak tepat, dah tak tepat lepas tu tak ikhlas pula tu kan. Fakanu yahsabu, mereka menyangka bahawa mereka melakukan yang terbaik dah amalan mereka. Golongan yang kedua pula, perumpamaan yang kedua ini orang yang rasa cinta dengan kesesatan berbanding petunjuk. Dia rasa itulah mereka dah dapat pencerahan, katakan. Makin jauh padahal daripada apa yang diperintahkan oleh Quran, pencerahan apa? Dan, lalu mereka melebihkan kebatilan berbanding kebenaran. Sebahagian orang juga mungkin dia kata, oh dia dapat nampak inilah Islam, bunuh orang. Inilah Islam, tindas orang. Inilah Islam eksklusif. Pada bercanggah dengan ayat-ayat dalam Quran yang sangat banyak yang menjamin kepelbagaian dan sebagainya. Lalu mereka buta daripada apa yang sepatutnya diikuti tapi ikut benda yang batil. Biasanya orang ikut benda batil sebab hawa nafsu, sebab ada kepentingan. Okey, lalu mereka ingkar, jahadu. Selepas mereka tahu tentang perkara itu, selepas mereka kenali. Mereka ini golongan orang yang dimurkai ke atas mereka. Dah tahu dah tapi tolak. Wal awal, perumpamaan pertama ialah keadaan orang yang sesat. Ini dia kembalikan kepada ayat dalam surah Al-Fatihah. Okay. Perumpamaan 39 tadi, ayat yang ke-39 seperti Ad-Dhalin. Perumpamaan ayat ke-40 seperti Al-Maghdubi Alayhim. Okey. Ia bercanggah dengan ayat yang ke-38 yang dah sebelum itu kan. Ataupun ayat yang sebelum itu lagi, ayat Allah Nurus Samawati Wal Ardh, sampai ayat yang ke-38. Iaitulah keadaan orang yang beriman. Okey. Nampak?
sebut tiga golongan. Golongan yang nampak cahaya, golongan yang mana Fata Morgana menyangka apa yang salah, lalu akhirnya terbukti salah dan rugilah dia di dunia dan juga di akhirat. Yang ketiga ialah golongan yang berada dalam keraguan, tak nampak apa-apa. Macam itulah kalau dalam laut yang gelap gelita, dahlah gelap gelita, lagi gelap, lagi gelap. Zulumatum yang berlapis-lapis. Maka golongan yang pertama, perumpamaan pertama ialah untuk orang yang melakukan amalan yang batil, tidak bermanfaat. Mereka rasa betul kan, rasa banyak. Kita katakan jual arak, bisnes arak, toke arak katakan, buat sedekah, diterima ke tak diterima? Merasa macam diterima bang kali, buat amal kan, kan bagi teks itu untuk amal itu, amal ini katakan, tak tak diterima. Dan banyak lagi kalau kita lihat duit rasuah dia bagi kepada orang yang memerlukan katakan, atas nama memerlukan lah, dia ambil 90%, 10% bagi kepada penduduk kawasan dia. Itu juga satu, dia rasa tak apalah kot, okey lah ni, boleh bagi makan kepada orang tafis bulan puasa. Tak salah, tak salah. Tapi orang yang terima itu tak salah. Mereka tak tahu apa-apa, kita terimalah. Itu mereka jangka itu bantuan dan sebagainya kan. Cuma nak kata orang yang berbuat itu, itu ciri yang pertama. Kita nampak ciri yang seterusnya, kalau kita lihat orang yang dalam diri mereka penuh dengan gelombang-gelombang syak, syubhah, macam-macam tanda tanya, tapi tak cari jalan keluar. Syubhah itu, syubhah ini, Allah itu macam mana, oh, tapi tak cari jalan keluar. Akhirnya ataupun sebahagian milih tak, memilih tak percaya, ah tak logik ada Tuhan, siapa ciptakan Tuhan? Sedangkan dia sendiri tak bersedia untuk didebatkan ataupun sebut cari jawapan kadang-kadang kan. Jadi itu perumpamaan untuk mereka. Maka orang yang tadabbur, contohnya hendaklah orang yang bijaksana mentadabbur keadaan dua kumpulan itu ataupun dua perumpamaan itu, dua golongan itu, keadaan-keadaan mereka, lalu melihat tepat tak tepat dengan perumpamaan yang diletakkan oleh Quran. Kita lihat keadaan setengah orang macam tu kadang. Itu kata wa annahu tanzilu min hakimin hamid. Maksudnya kita akan nampak keagungan Al-Quran bila mana kita lihat keadaan manusia berbagai-bagai berdasarkan apa yang Quran letak dalam bentuk perumpamaan. Ah, itu tepat rupanya. Ibaratnya macam manusia yang demikian-demikian. Mereka rasa dia je betul, semua orang kapi. Sah macam tu. Semua orang tak faham. Kadang-kadang macam tu kan. Na'udzubillah min zalik. Ada dua ekstrem yang macam tu. Ada ekstrem dia seorang je betul, semua orang apa nama ni tak faham, semua orang tak 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 apa nama, tak dapat cerah, ataupun semua orang tak terbuka dan sebagainya. So kita mungkin boleh lihat berdasarkan apa yang diperincikan ataupun dinyatakan oleh Al-Quran. Jadi secara umumnya saya lihat begitulah. Dan kalau kita lihat juga roh dalam dalam hidup ini, kata Ibn Qayyim, Allah SWT menciptakan manusia makhluk dalam kelapan. Beliau sebut satu hadis sebelum itu kan, lalu menjadikannya cahaya. Dan juga beliau sebut, nak highlight ini ialah beliau sebut tentang kehidupan apa nama ni, kehidupan anggota badan, kehidupan fizikal kita dengan roh. Dan juga kehidupan roh itu pula dengan cahaya. Kehidupan fizikal kita tak ada kehidupan kalau tak ada roh. Roh kita tak kuat kalau tak ada cahaya. Dan juga hati kita. Disebabkan itu Allah SWT menamakan wahyunya sebagai roh. Namakan wahyu dia sebagai roh. Yunazzilul malaikata biruh min amrihi ala man yasha'u min ibadi yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadi kadzalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Maksudnya Quran itu roh. Tak faham Quran, tak ikut ataupun tak menghayati Quran, tak menghayati roh. Ibaratnya seolah-olah kalau kita, kalau sedemikian ibaratnya kita tidak hidup ataupun kita mati.
Itu pada pandangan Islam dan juga pada pandangan Al-Quran. Maka dia menjadi, Allah Ta'ala menjadikan wahyu dia sebagai roh dan juga sebagai cahaya. Maka barang sesiapa yang tidak hidup dengan roh ini, maka dia mati ataupun dia itu mayat. Kan? Dan barang sesiapa yang Allah Ta'ala apa nama tidak jadikan bagi dia cahaya, maka tidak ada cahaya baginya dan dia hidup dalam kegelapan. Jadi itulah secara umumnya kalau kita lihat perumpamaan yang terdapat, yang kita lihat pada malam ini, tiga perumpamaan di surah Al-Ankabut dan juga dua dari surah An-Nur. Jadi begitulah kita bacakan itu. Sebenarnya kita baca daripada pandangan Ibn Qayyim yang ringkas, dan mudah-mudahan sampailah mesejnya. Untuk lanjut kita boleh sendiri-sendiri sebenarnya, untuk lanjut kita boleh hayati, kita boleh cuba faham lagi. Sebab penting untuk faham. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan al-alimun. Wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Tidak adalah orang yang memahami al-amsal itu, orang tak faham al-amsal itu, melainkan orang-orang yang alimun, orang yang faham, orang yang berpengetahuan, berilmu pengetahuan. Kita harap kita termasuk dalam kalangan al-alimun. Bukannya datang masa, datang perumpamaan, kita tak faham. Ni tuju pada apa? Bila kita tak faham, kita tak tahu nak ikut mana, nak elak mana. Perumpamaan halus. Tapi halus tak halus, ia lebih kepada nak mendekatkan sesuatu yang susah nak bagi faham. Kita nak bagi, Tuhan nak berkomunikasi dengan kita macam-macam. Antaranya letak pilih satu bahasa. Pilih bahasa Arab. Turunkan menerusi Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya pelbagai cara untuk berinteraksi dengan kita. Antaranya dengan alam buat alam. Tapi kena ada perantara untuk beritahu mesej, risalah. Okey, wahyu. Wahyu pula pilih bahasa. Dalam wahyu itu pula ada berbagai-bagai. Dalam Quran katakan, ada berbagai-bagai. Ada ayat perintah, ada ayat larangan, ada cerita, ada macam-macam. Dalam satu dan banyak-banyak macam-macam tu, ada satu uslub yang penting, ialah uslub masal ataupun al-amsal, perumpamaan. Lalu kita kena cuba sedaya upaya untuk faham. Kita pakat-pakat faham, insya-Allah. Ini program ataupun pertemuan ini salah satu usaha kita untuk faham perumpamaan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan semoga kita termasuk dalam kalangan al-alimun, orang yang memahami ataupun berilmu pengetahuan. Kalau faham masal dan juga mengamalkannya, jadi akan masuk dalam kategori al-alimun, bagaimana yang terdapat dalam surah Al-Ankabut yang kita baca sebentar tadi. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat, dan juga saya minta maaf atas kekurangan. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita temu lagi sehingga kita tamatkan kitab ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.